Alhamdulillah sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Petani Binaan Koperasi Multidaya Nusantara 3 atau MNT dan Lembaga Investigasi Negara atau LIN Bojonegoro lanjutkan panen raya pada 6 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya sampaikan kepada saudara semua dari Lembaga Investigasi Negara dan Koperasi Multidaya Nusantara 3 pada hari ini, hari Selasa ya Pak ya, Selasa tanggal 6 ya. Ini di Bojonegoro, terutama di Desa Semen Pinggir, mengadakan panen raya kelanjutan dari kemarin. Ini telah padi telah dikombi. Ini ya, sedemikian ini kombi. Ya, ini dilaksanakan mudah-mudahan ini cepat selesai dan ada yang pakai manual. Ada yang dikombi, ada yang pakai yang manual. Ini adalah area yang akan dilaksanakan pengombian. Dan yang sebelah sana ini dilaksanakan dengan cara manual. Begitu yang bisa saya sampaikan kepada saudara kita Lembaga Investigasi Negara dan Gus Robi Wiratmoko yang ada di Jakarta sana. Panen ini melanjutkan panen perdana yang dilakukan Ketua Umum Koperasi Multidaya Nusantara 3 atau MNT Gus Robi Irawan Wiratmoko yang juga Ketua Dewan Pembina Lembaga Investigasi Negara atau LIN. Selamat sore, ini pada tanggal 6 Juli 2021 pada hari Selasa, ini panen raya di Desa Semen Pinggir, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini dengan menggunakan pupuk organik cair merek MMT. Nah, ini punyaan koperasi MMT Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini panen yang menggunakan manual. Jadi ini yang pakai manual. Nah, ini hasilnya padi seperti ini. Nah, melimpah. Demikian proses pemanenan di Desa Semen Pinggir Kabupaten Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Media Bojonegoro melaporkan.